Pemirsa, sejumlah tradisi unik dilakukan untuk Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh hari ini. Ada yang berebut jajanan hingga bagi-bagi uang. Wah, seru banget ya pemirsa. Warga di Kenceran, Surabaya ini saling berebutan uang yang dilempar dari lantai dua rumah warga. Tradisi unik ini disambut antusias oleh warga, baik dari usia anak-anak, remaja, hingga mak-mak. Selain untuk menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan bagi-bagi uang juga untuk mempererat silaturahmi antara umat muslim di kawasan tersebut. Warga sini, saking fanatiknya warga sini terhadap bulan maulid. Jadi sampai ada yang menghambur-hamburkan uang atau perayaan uang seperti tadi yang kita saksikan bersama-sama. Gak cuma rebutan uang, warga di Madiun Jawa Timur berdesakan untuk berebut jajanan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga yakin, jajanan yang sebelumnya sudah disolawatkan dan didoakan itu akan membawa berkah bagi kehidupan mereka. Dapat banyak mas ini loh. Ada gayung, ada kerupuk, ada ini apa jajannya anak-anak, terus ada entok. Sementara itu, untuk peringati kelahiran Nabi Muhammad SAW, siswa SDN Pekunden Semarang melakukan barzanji diiringi rebana di halaman sekolah. Mereka juga menggelar sholat istisqo untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hujan, mengingat banyaknya lokasi kebakaran di kota Semarang pada puncak musim kemarau. Momentum tersebut juga sebagai sarana edukasi kepada para peserta didik mengenai peringatan Maulid Nabi serta tata cara pelaksanaan sholat meminta hujan. Tim Liputan melaporkan.